إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Yang menarik kita ceritakan tentang pembunuhan para nabi dan kaumnya ini adalah seorang nabi dari anak seorang nabi, anak dan bapak dua-duanya dibantai. Ma'asyiral muslimin, siapa nabi itu? Pertama Zakaria dan putranya Yahya, dua-duanya dibantai. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang Nabi Zakaria ataupun Nabi Yahya, berarti kita terbayang dengan Baitul Maqdis, karena kedua nabi ini adalah orang yang memakmurkan Baitul Maqdis hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena kelahiran Yahya itu hanya beda 3 bulan dengan Nabi Isa. Yahya dulu baru Isa. Artinya bahwa ketika itu hidup 3 nabi, Zakaria, Yahya, Isa. Tetapi berbeda-beda daerah. Kalau Yahya itu ditugaskan di Urdun, mungkin sekarang disebut dengan Yordania, masih daerah Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian Nabi Yahya ini adalah kezaliman penguasa. Kezaliman penguasa. Padahal Nabi Yahya alaihi salatu wasalam ini orangnya baik. Perhatikan sifat-sifat yang Allah berikan kepada Yahya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 12-14, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, maksudnya Taurat, dengan kuat, dan kami berikan kepada Yahya itu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil. Artinya Yahya itu sudah diangkat menjadi nabi sejak kecil. Kalau Nabi SAW diangkat setelah 40 tahun kan, ini sudah sejak kecil sudah diangkat jadi nabi. Makanya dikisahkan di usia anak-anak Yahya ini selalu diajak main oleh kawan-kawannya. Anak-anak kecil kan suka main gitu kan, apalagi usia 7 tahun, 8 tahun kan suka main. Tapi Yahya mengatakan apa? Innama lastu, sesungguhnya saya tidak khuliktu billa'ibi, sesungguhnya saya tidak diciptakan untuk main-main. Kalau kalian main-main silakan, tapi saya diciptakan bukan untuk main-main. Oh, kalau ada anak kecil kayak gini mantap. Justru anak kecil sebaliknya, saya diciptakan untuk main-main katanya. Tapi ini tidak. Dia mengatakan saya diciptakan untuk beribadah bukan untuk main-main. Makanya Yahya itu sedari kecil dia betul-betul mengikuti gaya bapaknya Zakaria. Walaupun Yahya ini sebenarnya kelahiran yang aneh. Kenapa? Karena bapaknya usianya 100 tahun, ibunya 90 tahun, dinyatakan mandul. Tapi karena nilai sebuah doa Allah kabulkan, dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan Zakaria, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, punya anak namanya Yahya. Kemudian Allah mengatakan, wahananan min ladunna, kami berikan hanan. Hanan itu biasanya dipakai dalam kalimat kasih sayang ibu kepada anak.
hananul walid liwalidihi, kasih sayang ibu kepada anak. Saya kira seorang ibu saya yakin sangat sayang dengan anak. Tetapi Nabi Yahya alaihi salatu wasalam, Allah berikan sifat keibuan seolah-olah dia sayang dengan bapaknya Zakaria, karena Zakaria sudah tua. Makanya dia diberikan sifat itu. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wa barran biwalidayhi, dan Yahya itu orang yang paling berbuat baik dengan orang tuanya. Wa hananan min ladunna wa zakatan, orangnya bersih hatinya. Wa kana taqiya, orangnya takwa. Wa barram biwalidayhi, orangnya berbuat baik kepada orang tua. Lihat, ini orang baik, kenapa bisa dibunuh? Walam yakun jabbaran asiyah, dan dia bukan orang sombong dan bukan ahli maksiat. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Makanya heran ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam dihabarkan tentang kematian Yahya yang sangat sadis, dia pun sedih dan terus menangis atas kematian Yahya itu. Ceritanya begini. Di Damaskus itu ada seorang raja zalim namanya Haddad ibn Hadar, raja zalim. Tapi walaupun demikian, kalaupun ada apapun, raja ini terkadang juga minta fatwa kepada Yahya alaihi salatu wassalam. Allah takdirkan dia suka dengan salah satu wanita, sayangnya wanita ini masih mahramnya, sehingga dalam syariat Yahya haram, tidak boleh menikah dengan orang yang ada hubungan mahram. Sama di syariat kita juga sama. Tetapi karena orang tua gadis ini, karena dalam riwayat yang lain ceritanya, raja ini punya istrinya sudah tua, kemudian dia punya anak, tapi bukan dari sang raja, dari bapak yang lain. Anak ini cantik. Lah si raja ini sudah tidak mau lagi sama istrinya karena sudah tua, jelek. Akhirnya sama istrinya itu disuruh nikah dengan anaknya, tapi bukan anak sang raja, dari laki-laki lain. Ada yang mengatakan bahwa yang dinikahi itu putri bibinya, dan dalam syariat mereka tidak boleh. Kemudian akhirnya karena ibundanya ini sangat rakus kekuasaan, sangat rakus dengan kekayaan, sangat ingin menguasai kerajaan, akhirnya dia dorong terus putrinya supaya nikah dengan raja. Disuruh dandan cantik-cantik, disuruh ngerayu, akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila. Yalah, antum saja kalau dirayu perempuan, jangankan yang cantik, yang jelek saja kelepek-kelepek. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah rupanya orang-orang pun berbicara tentang itu. Akhirnya mulai melebar tuh. Karena mulai melebar, apalagi kemudian sudah terdengar ke telinga Yahya, dan Yahya memfatwakan haram, tidak boleh, dan didengar oleh manusia banyak. Akhirnya kemudian mereka pun meminta fatwa kepada Yahya, kenapa tidak ke Zakaria? Karena Yahya itu dikenal kelembutannya, dia gak mau ke Zakaria, ke bapaknya, dia mau ke anaknya. Tapi namanya hukum tidak kenal keras atau lembut. Kalau haram ya haram, mau ngomong haram ataupun haram, sama saja. Itu kan hanya kata teriak dengan kata lembut saja, kan? Tetap saja haram. Kemudian akhirnya, karena sudah diharamkan oleh seorang nabi, wanita ini kemudian tidak mau dinikahi. Tapi sang raja sudah tergila-gila masalahnya. Dia tetap ingin mau menikahi wanita itu. Disinilah dimainkan oleh siasat wanita busuk itu. Kata wanita ini, baik, kalau engkau menginginkan diriku, menikah dengan diriku,
maka maharnya kepala Yahya bin Zakaria. Syaratnya itu, karena raja sudah tergila-gila, macam mana kan, maka dia pun mengutus pasukan untuk mendatangkan kepala Yahya bin Zakaria. Datanglah pasukan besar. Dalam riwayat bahwa Yahya itu dibunuh sedang berada di Baitul Maqdis dan sedang sholat dalam mihrab. Pasukan ini datang, kemudian ditangkap, betul-betul dimutilasi, dipotong kepalanya, kemudian kepalanya dibawa dan diletakkan di piring emas, kemudian dibawa ke istana. Sementara jasad Yahya ini dikirimkan kepada ayahnya Zakaria yang sudah tua renta. Anda bisa bayangkan, tiba-tiba Anda sudah tua, dikirimkan jasad anaknya tanpa kepala. Tentu sedih Zakaria ini. Akhirnya kemudian kepalanya ini dibawa ke istana. Sampai di istana, di situ ada sang raja, di situ ada wanita fajirah, di situ ada ibundanya yang haus kekuasaan. Prajurit pun datang dan meletakkan kepala Yahya di atas bejana emas, kemudian disuguhkan kepada sang raja. Oh, wanita ini tertawa senang, keinginannya menjadi sebuah kenyataan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzintiqam. Jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya. Sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan azab, maka Allah akan timpakan dengan sangat keras. Dan Allah juga berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan zalim kalian. Tidak, Allah tidak pernah lalai. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia sudah ngajak perang bersamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wanita ini tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana. Bergegar istana itu. Rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah, akhirnya wanita itu terperosok, sedikit demi sedikit masuk jasadnya, sehingga ketika sudah sampai kepala, tiba-tiba bumi itu merapat dan menjepit kepalanya. Sampai di sini, tinggal kepalanya saja. Maka orang-orang pun berteriak, apa yang kalian lakukan? Yang kalian bunuh ini seorang yang saleh, seorang nabi, kenapa kalian bunuh? Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian sudah memenggal orang ini, penggal kepala wanita itu. Penggal kepala wanita itu. Maka lekaslah para prajurit mengambil pedangnya dan menebas kepalanya. Kemudian membawanya. Al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana dia sudah menebas kepala Yahya, maka sekarang dia ditebas kepalanya. Ma'asyiral muslimin, selang beberapa waktu dari peristiwa itu, serang kemudian orang pun membicarakan tentang kematian Yahya. Datanglah pasukan besar, pasukan yang dipimpin raja yang paling zalim di dunia, Bukhtun Nasr. Dan sering saya katakan, di dunia ini hanya ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Sulaiman dan Dzulqarnain mukmin. Namrud dan Bukhtun Nasr. Ini dua-duanya raja zalim. Selang beberapa waktu setelah pembunuhan Nabi Yahya, datang pasukan Bukhtun Nasr. Kemudian menghancurkan negeri Damaskus dan membunuh 75,000, 75,000 manusia dibantai. Lihat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luwanna uluwan kabira." Dan Allah berfirman, kami telah pastikan, kami telah putuskan kepada Bani Israel, dan itu tercatat dalam kitab Taurat, sungguh mereka akan merusak dua kali di permukaan bumi, kemudian mereka akan sombong dengan sombong yang sangat besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila telah datang janji salah satu dari keduanya, ba'athna alaikum, kami akan bangkitkan kepada kalian wahai Bani Israel ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Faja'u, mereka akan datang khilalat diyar, dan meluluh lantakkan desa-desa kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini ketetapan yang pasti bagi Allah. Allah isyaratkan dalam Quran, karena kalian sudah membunuh Yahya, datang pasukan besar yang lebih zalim lagi, kemudian menghancurkan negara itu, bahkan 75 ribu dibantai oleh Bukhtun Nasr. Sebelum peristiwa Bukhtun Nasr, sebelum kedatangan Bukhtun Nasr dan melulantakkan kerajaan yang telah membunuh Yahya itu, apakah mereka mencukupkan membunuh Yahya? Tidak. Iblis tidak terima kalau seorang nabi yang dibunuh cuma satu. Kalau bapaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, Zakaria, dia sudah tua. Maka ketika para pembunuh ini berkumpul, syaitan datang menjelma manusia, kemudian membicarakan tentang tuduh-tuduhan kepada Zakaria dan mengatakan, kalian ingat tidak, Maryam kan dahulu punya anak namanya Isa, tidak ada bapaknya dan tidak ada yang masuk ke mihrab Maryam kecuali Zakaria. Jangan-jangan Zakaria yang menghamili Maryam. Nah, mulailah dia, syaitan ini datang, bangkit orang-orang itu baru saja membunuh anaknya itu. Akhirnya mendengar bahwa Zakaria akan dibunuh, Nabi Zakaria pun sembunyi ke dalam hutan. Kemudian dalam hutan tersebut ada satu pohon yang menolong Zakaria, disuruh sembunyi dalam pohon itu. Tiba-tiba pohon itu bala, dan itu mukjizat Zakaria. Masuklah Zakaria di situ. Namun sayangnya iblis datang. Ketika Zakaria masuk, bajunya kemudian ditarik sedikit, sehingga ketika pohon itu rapat, nampak tuh ada bajunya sikit saja. Ketika pasukan itu mengejar Zakaria sampai ke hutan, maka iblis datang dan mengatakan, aku tahu di mana Zakaria bersembunyi. Dan untuk memastikan kebenaran ucapan iblis ini, dia memperlihatkan baju yang keluar dari pohon itu. Ah, itu dia di situ. Dari sinilah maka para prajurit membawa gergaji. Dari situlah kemudian mereka memotong pohon itu persis di lambungnya sih, seolah-olah digergaji jadi dua. Namanya manusia ya, kesakitan lah. Walaupun dia seorang nabi, karena dia bukan malaikat. Zakaria sempat dia kemudian berteriak kesakitan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Zakaria, kalau engkau terus berteriak karena kesakitanmu, la khusifa bihimul ardu, tentu bumi akan ditimpakan kepada mereka untuk menelannya. Setelah Zakaria tahu kalau dia sampai terus meneriakkan rasa sakitnya, kaumnya akan ditelan bumi dan akan ditelan oleh bumi yang sangat besar ini, maka dia tutup lisannya dengan bajunya supaya jangan berteriak. Kenapa? Rahmatan li ummatihi, karena masih punya kasih sayang dengan umatnya. Masih kasih sayang, dia berharap
walaupun kematian putranya seperti itu, kematian diri seperti itu, masih berharap kaumnya ini sadar, bertobat kepada Allah. Diutus kepada mereka seorang rasul yang menyadarkan mereka. Dan ini mulianya Zakaria yang patut dicontoh siapapun. Ketika kabar kematian keduanya sampai kepada Isa, Isa sedih. Rupanya apakah sampai kematian Zakaria selesai? Tidak. Mereka pun membidik Isa. Akhirnya mereka mengirim pasukan. Jadi ini bukan semata-mata mahar wanita itu. Di balik itu ada kekuasaan politik. Sudah bukan cerita mahar lagi. Ini cerita politik di dalam. Memang dari dulu mereka benci para nabi dan rasul. Maka mereka mulai membidik Nabi Isa bin Maryam. Mereka kirim pasukan. Tapi Allah takdirkan Isa tidak sebagaimana Yahya dan Zakaria. Isa Allah tolong. Karena dia adalah pembawa syariat baru, bukan seorang nabi. Allah harus menjaga syariatnya, jangan sampai terputus dan tidak sampai kepada umatnya. Maka Isa tetap tidak dibunuh, dan Allah angkat yang dibunuh orang yang diserupakannya. Barulah setelah kejadian itu semua, karena begini ya, rusaknya Bani Israel itu setelah wafatnya Zakaria yang sebelumnya putranya Yahya, itu menjadi rusak tuh Bani Israel itu. Makanya kerusakan itulah didatangkan Buhtun Nasr. Buhtun Nasr inilah yang kemudian menghancurkan Syam, Damaskus, sampai kota Palestina ini dihancurkan semuanya. Sampai 75 ribu dibantai, anak-anak, wanita, orang tua, semua dibantai, tidak dibiarkan hidup. Dan orang-orang Yahudi yang berhasil lari tidak banyak, yang berhasil ditangkap jadi budak, jadi budaknya Buhtun Nasr. Dan itu Allah hinakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa ada sebab yang benar, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan dari manusia, habar gembirakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Dalam ayat yang lain tadi, Al-Imran ayat 21, dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 61, wa dhuribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah, ditimpakan kepada mereka Bani Israel kehinaan, kenistaan, kemurkaan dari Allah. Kenapa? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah, karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Allah timpakan kehinaan kepada mereka. Ikhwan, dan sampai hari ini orang-orang Yahudi itu memang seperti itu. Mereka bangga dengan membunuh para nabi itu, mereka bangga, sangat bangga. Dan Allah mengatakan, latajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud, tidak ada manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman melebihi orang-orang Yahudi. Tidak ada. Orang-orang Yahudi itu, mereka memang menghalalkan darah di luar kelompok mereka, di luar agama mereka. Walang tarda angkal Yahud walan Nasara, tidak akan ridho orang-orang Yahudi. Yahudi dulu baru Nasrani. Kepada siapa? Kepada kita. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita tunduk dengan ajaran mereka. Tidak, kita tidak mau tunduk. Dan di akhir zaman Nabi SAW mengisyaratkan bahwa kita akan berperang melawan mereka, karena mereka adalah para pengikut Dajjal. Dajjal diikuti 70 ribu Yahudi Asfahan. Dan kelak karena mereka sudah membunuh para nabi, Isa bin Maryam akan bangkit membunuh Dajjal, dan pasukannya akan membunuh mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi kisah-kisah para nabi, ini yang masyhur kita ceritakan. Karena nabi-nabi itu banyak diceritakan.
ribuan para nabi. Cuman sayang 25 nabi dan rasul yang 18 nama disebut dalam surah Al-An'am dan lebihnya di surah-surah yang lainnya, itu pun tidak secara detail Al-Quran menceritakan ada sebagian nabi yang disebut nama tapi tidak ada ceritanya. Tapi ada nabi dari awal sampai akhir diceritakan, ada nabi global saja diceritakan. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran ingin mengatakan kepada kita, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi dan rasul kepada siapapun mereka diutus Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.